Cek 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 WhatsApp, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dani Trikusuma cuy di acara podcast ngalor ngidul yang ke-38. Hahaha, spesial 2000 subscriber. Hoho, tepuk tangan. Terima kasih udah 2000 subscriber hari-hari beberapa yang lalu. Terima kasih lah pokoknya. Nah, semoga kedepannya nanti semakin bagus. Dan di podcast kalau gitu yang episode ke-38 kali ini, aku mau ngasih tahu gimana caranya jadi selebgram. Selebgram yang banyak like, banyak follower, dan banyak-banyak yang itulah, like, view, follower. I know. Saya akan ngasih bocoran untuk kalian yang suka dengerin podcast kalau gitu yang Mas Dani. Ini karena spesial 2000 ya. Yang pertama, kita pergi ke ini nih. Nah, ini namanya Instapro. Ini kalian bisa download di Google Play Store atau App Store. Tulis saja Instapro. Nah, gimana bentuknya kayak gini. Nah, ini udah aku login. Nah, nanti pokoknya dia minta login kayak nah, gini. Pokoknya nanti kalau aku logout nanti bisa. Pokoknya pertama minta login dan gimana sih caranya dia bisa kita bisa mendapatkan banyak like, follower atau view. Jadi gini, kita pertama tuh harus ngumpulin poin. Ini kan ada poinku itu 1140. Jadi cara dapat poin kita bisa nge-like kayak gini, nge-like satu. Nanti di sini nambah satu. Oh, kok gak nambah? Like lagi. Oh, belum nambah. Cupu nih. Kok katro? Harusnya nambah. Like. Nah, enggak nambah, harusnya nambah. Atau bisa dengan follow. Jadi kalau follow stop, nah dia nambah. Kalau follow dia nambahnya 4, kalau like dia nambahnya 1. Buat apa sih poin ini? Nah, poin ini untuk kita tukerin ke foto kita atau ke ini kita. Misalkan kita pengen, ini ada 3 pilihan, kita pengen nambah like, nambah view atau nambah follower. Misalkan kita pengen nambah like ya. Jadi klik ini, misalkan aku pengen nambah ini 20 like. Jadi tinggal aku ini klik. Ini kan ada 40 koin. Jadi kalau aku nanti 40 koin, jadi yo, nanti like-ku nambah 20 cuy. Jadi kita tes ya. Aku klik 40 koin. Tap. Nah, nanti dia akan proses. Ini kan like-nya sekarang 20. Nanti beberapa saat lagi Instagramku akan penuh like. Nah, kayak gini. Set. Dan like-ku bertambah cuy. Nah, ini dia udah mulai bertambah. Nanti pelan-pelan nanti akan bertambah sampai 20. Diem dulu lah sih. Ya kayak gitu. Enak kan? Jadi kita balik lagi ke sini. Misalkan view. Ini tadi pokoknya like kayak gitu sama view juga kayak gitu. Misalkan entar. Aku punya video mana ya video? Tak ada pula video, nggak ada video. Jadi kalau aku misalkan pengen nambah view di videoku, tinggal kayak gitu klik view, terus klik misalkan ini, karena nggak ada video ya di yang lain lah. Pokoknya kayak gitu sama kayak like. Jadi kita pengen misalkan nambahin like yang ini, tinggal ketik pengen nambah berapa, terus dia nanti otomatis berkurang di poin kita. Nah, kalau poin kita tinggi, nah dia kita akan bisa cepat dapat like. Ya itulah kunci-kunci selebgram. Selebgram palsu kayak aku. Widididiu. Kalau nambah follower juga bisa, cuy. Jadi misalkan ini tes aja ya. Jadi followerku saat ini 4139. Nah, kita coba pakai Instapro sub 10 follower, 80 poin kan. Set. Udah kekurang deh 80 poin. Nah, kita tunggu apakah nanti Instagramku akan naik apa enggak. Sudah kan naik kan. Nah, ini. Dia langsung follow. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, udah 8 orang. Ini kalau kita refresh lagi nanti nambah lagi. Sap. Jadi gitu cuy. Di sini pun ada store-nya. Jadi kalau kalian nggak mau nge-like kayak aku tadi atau nge-follow orang, kita bisa beli. Tetap di sini misalkan beli. Nah, nanti tinggal bayar di Google Play atau yang lain.
Kalau yang free kayak ini tadi di Gatecoin, terus follow kayak gini, nanti apa poin kita bertambah untuk menukarkan jasa like, jasa view, jasa follower. Ini adalah salah satu trik selebgram gadungan. Oke, gampang kan sebenarnya, cuy? Mungkin itu dulu podcast ngalor ngidulku yang ke-38. Kalau kalian suka video-videoku kayak gini, silakan komen di bawah. Kalau mau tanya hal-hal yang lain, tanya aja di bawah juga, nanti aku kasih tahu apa yang aku bisa. Oke, cuy. Dan terima kasih 2000 subscriber. Jangan sampai turun lagi, kita naikin terus sampai 100.000 subscriber. Amin ya Allah. Dan sampai jumpa di podcast ngalor ngidul yang ke selanjutnya. Dan itu gue semacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.